kumpulan beberapa karyawan di PT Huadi Nickel Alloy Indonesia yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Kita Peduli Sesama, KPS ini. Melaksanakan kegiatan Jumat Berbagi sebagai bentuk kepedulian karyawan PT Huadi terhadap warga di Kabupaten Bantaeng. Sekumpulan beberapa karyawan di PT Huadi Nickel Alloy Indonesia yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Kita Peduli Sesama, KPS ini. Melaksanakan kegiatan Jumat Berbagi sebagai bentuk kepedulian karyawan PT Huadi terhadap warga di Kabupaten Bantaeng. Celebesmagazine.com. Diketahui dari pemberitaan sebelumnya di salah satu media online, kegiatan Jumat Berbagi ini adalah bukan yang pertama kali dilakukan oleh KPS Huadi. Namun kegiatan Jumat Berbagi ini sudah sering kali dilakukan dan sudah berjalan sejak awal Mei tahun 2021 kemarin. Inka Nugraha Putra, koordinator kegiatan Jumat Berbagi yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 28 Januari tahun 2022. Kepada media ini mengatakan bahwa kegiatan Jumat Berbagi KPS Huadi pada hari ini dilaksanakan di 3 titik lokasi di 3 kecamatan yang berada di Kabupaten Bantaeng. Untuk lokasi pertama, kegiatan Jumat Berbagi KPS Huadi dilaksanakan di Ponpes Modern Tahfiz Al-Quran Ash-Shiddiq Aulohaf, Pusat Bantaeng Puasa Sunnah di Kepulauan Parang Muloroa, Desa Biakli, Kecamatan Pacukupang, kata Inka. Sedangkan untuk lokasi kedua dan ketiga adalah Pondok Pesantren Asadia di Kepulauan Dapopo, Kecamatan Ere Merasa dengan Pondok Pesantren Ahlus Sufah di Kelurahan Baratia, Kecamatan Bantaeng, sambung Inka. Inka juga menambahkan bahwa ada 3 unit kendaraan roda 4 yang tergabung dalam Huadi Karga, HCC, ditambah beberapa roda 2 berkunjung ke 3 lokasi tersebut dengan membawakan 500 paket makanan siap santap. KPS Huadi, saya berterima kasih kepada Tina Akbar, Ketua HPMB, dan Kata Guntur, PKH, yang sudah meluangkan waktunya ikut dalam kegiatan Jumat Berbagi pada hari ini, ucap koordinator KPS Huadi. Di waktu yang berbeda di hari yang sama setelah kegiatan dilaksanakan, Community Development, KODEM, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia. Andi Reski Darmawan yang dihubungi media ini mengatakan bahwa dirinya dan perusahaan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh KPS Huadi. Mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran bahwa bersedekah di hari Jumat pahalanya akan dilipat gandakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan rezeki bagi siapa saja yang ingin bersedekah. Setan akrab pindah Huadi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan, ungkap Andi Reski Darmawan. Kongres PT Huadi ini berharap agar kegiatan Jumat Berbagi KPS Huadi dapat terus dilaksanakan. Demikian Celebes Magazine Isa Kusnada, Kadiro Bantaeng, memberitakan.